mengevakuasi seekor buaya muara dari ruko milik Rusdianto, warga Handil Bakti Barito Kuala, Selasa sore. Petugas memerlukan waktu 30 menit untuk bisa melumpuhkan hewan buas sepanjang 1,5 meter ini dengan membekap moncong buaya dan menutup matanya. Buaya dipelihara pemiliknya selama 2 tahun. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, naluri pemangsanya muncul dan kerap menyerang saat diberi makanan hingga mengancam jiwa. Alasan warga yang menyuruh kita mengevakuasi karena sudah tidak akrab lagi dengan pemiliknya atau sudah mulai buas. Buaya akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Selatan untuk penanganan lebih lanjut.